warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya memberikan tutorial ya, cara menggosok sabit yang tajam dan tahan lama untuk dipakai. Pertama-tama saya siapkan air untuk digosok. Airnya saya kasih pisau mas bro. Saya kasih rinso. Jadi kalau buat menggosok itu, makan mas bro, tidak licin. Buat teman-teman yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya juga. Oke, langsung saja kita kerjakan. Let's go. Oke mas bro, cara menggosoknya itu batu gosoknya jangan nungging kayak gini mas bro. Ratakan dengan sabit. Nah, gini. Jadi dia tidak tabungnya rata dia. Langsam. Kalau menggunakan air sabun itu keset dia mas bro, jadi tidak licin. Di besi itu matang ya. Saya sabitnya menggunakan Camel mas bro. Camel. Ini jadi selesai gosok, jadi sebentar aja tadi. Saya menggunakan dua batu gosok mas bro, yang satu kasar, yang satu halus. Apa Nil? Udah tajam mas bro, harus bentar aja udah tajam. Aku kosek nanti lagi kita si cincin dulu. Apa? Lama lah.
Sepang. Oke mas bro, cukup sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, lahir dari Baritaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.